kilometer keempat dari second bridge ke spiral. Tapi kita sampai target, kita patah balik. Kilometer kelima, kita stop kat kilometer kelima depan Coast Bay. Jadi kita akan patah balik pergi jambatan kedua. Kita patah balik pergi kat jambatan kedua. So, sebelum ke 9 matahari panas sini, kita dah patah balik sampai spiral bridge. Jom ke sini. Panas terik, panas terik. Boleh tahan. Kilometer ke-8. Gila. Hari ni aku banyak lesson baru yang aku belajar hari ni. Kilometer ke-9. Sikit lagi. Sekilo lagi. Aku tengok matahari punya terik. Hei. Mental lah. Wah, naik dia. Sudah. Cukup. 10 kilo. Cukup. Dengan matahari terik. Misi aku gagal. Gagal. Oh ni sangatlah teruk. Sebabnya hari ni nak potong time yang aku buat kat Lostak hari tu sejam 52. 10 kilo. Gagal. Aku buat sejam 54. Lesson learn yang aku belajar hari ni. Tak pertama, no sarapan lah. Aku tak sempat sarapan hari ni, pagi ni. Bila kilometer ke-7, perut aku lapar lah. Aku jadi makin lemah. Lagi satu, aku tak bawa spare ayak masa aku lari. Aku sampai destinasi 5 kilo, aku patah balik. Sikit pun aku tak minum. Hari ni aku pernah bawa standby botol kecil lah kurang-kurang. Disebabkan dua benda ni, aku pancit teruk. Lain kali aku cuba improve lah. Okay, selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum.